tahu ndak? Tadi saya lihat Pak Uyuy keluar mbak dari rumahnya Mas Ojak. Hei! Lu katanya suruh beli sarapan, sampe ini udah makan. Bawain sama si Uyuy. Apa? Uyuy bawain. Uyuy! Gak tawa lu. Bentar aja buat makan siang. Yaudah, gue mau cek dulu. Yaudah. Mana? Ini kemari, pintu terbang keluar. Pilihan tanah, bayarnya ya. Makasih ya. Siapa tuh yang bawain? Iya lah. Uyuy. Murat. Iya lah. Uyuy. Iya lah, senyum-senyum ya. Iya lah. Assalamualaikum Keko. Keko. Assalamualaikum Keko. 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 Bu, Kekonya kemana ya, Bu? Udah berangkat laundryan. Kenapa nggak bilang kalau Keko udah kerja? Lah, kenapa lu nggak nanya dari tadi? Ya harusnya inisiatif dong ngasih tahu. Aku udah teriak-teriak dari motor ke sini, nggak ada inisiatifnya sama sekali. Mohon maaf ya, Mas Jono. Gua orangnya nggak inisiatif. Tidak dimaafkan. Aduh, enggak, Mbak. Ah, nggak mau saya. Ndak apa toh Mbak Surti, lawang saya iki belum ngomong kok. Pasti mau ngajakin saya bikin vlog ya kan? Ndak Mbak Surti, lawang saya iki belum ada tema buat bikin vlog. Iki loh Mbak Surti, tahu ndak? Tadi saya iki lihat Pak Uyuy keluar mbak dari rumahnya Mas Ojak. Hei, Wahyuni. Wahyuni beh. Maksud gua itu, lu ngapain? Mau gibah lu? Ndak beh, ndak ngegibah. Saya iki cuma nyampein lo ke Mbak Surti apa yang tadi saya lihat beh. Sama aja, itu ngegibah maksudnya. Jalan lu sana. Gak ada capek-capeknya ngegibah setiap hari. Emang ada-ada aja kelakuan si Wahyuni. Kesel sih kesel Im, tapi kopi gue jangan lembat juga dong. Dikit doang lu, gimana lu gak apa-apa. Eh Wahyuni kenapa? Tadi si Wahyuni ke rumah gua ngomongin si Uyuy. Ngomongin si Uyuy? Iya, katanya si Uyuy ke rumah si Ojak, gua usir aja. Si Uyuy lu usir? Si Wahyuni, rumot. Oh. Emang si Uyuy ke rumah si Ojak ngapain? Jadi begini. Dua kali lu umbat air gua lo. Keko. Kakak Jono, kenapa senyum-senyum? Iya dong, karena aku ada kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa? Laundryannya Rahmat mau saya ambil. Oh, Pak Rahmat. Supunter itu. Ini itu, 30 ribu ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kak Jono, ayo lanjutkan cerita nak.
Oh iya, aku ada kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa? Saya mau nyuci. Ana bae halangan. Gua setuju Rod sama lo. Makanya gua suruh si Uyun nganter makanan ke rumah si Ojak. Harus ada yang bantuin perjodohan si Ojak sama si Uyun. Ya siapa? Kita lah. Caranya gimana? Nah begini, kita ke rumah si Ojak aja. Omongin aja. Buka. Emang apa? Ntar gua sangka ngebet lagi pengen ngawinin si Ojak sama si Uyun. Iya sih. Abisin aja, Im, abisin. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Kakak Jono, tadi ada kabar gembira apa? Oh iya, aku ada kabar gembira kalau ada lowongan di kantor CBE. Aku udah samperin ke kantornya. Kakak Jono, langsung bicara saja dengan Bapak Powo atau Ibu Eta. Saya takut salah bicara lagi. Iya sih, tadi aku samperin ke rumah kamu tau. Kakak Jono, kenapa ke rumah saya? Aku pikir kamu libur, gak taunya kerja. Terus kakak Jono tidak bicara dengan Ibu Eta? Ya karena ini kabar gembira, aku maunya kamu adalah orang pertama mendengarnya. Tapi bukan saya kakak yang butuh infonya. Iya juga sih ya. Oke kok. Aku mau nanya boleh enggak? Kakak Jono ingin tanya apa? Laundryan atas nama Badrun udah selesai belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beh. Sindin lo udah kasih tahu belum? Buat nyari duit. Udah, Beh. Apa katanya? Katanya, iya nanti gitu doang. Nanti kapan? Nanti kali B kalau udah dapet kerja. Kalau udah kerja kan otomatis dapet duit. Lu udah bisa bikin gado-gado belum? Udah, Be. Ya udah bikinin. Satu aja, yang empat. Iyalah, masa dua bangkrut ntar surti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu bukannya tadi udah kesini ya? Iya. Ya berarti kan lu tahu kalau Mbak Keko nggak ada. Ya tahu banget orang barusan aku ketemu. Lah terus lu ngapain kesini lagi? Oh, gua tahu nih. Lu mau beli telur gulung gua ya? Lu mau berapa tusuk? 10.000, 20.000. Bentar dulu. Aku kesini mau ngomong sama Bu Eda. Ngomong sama gua? Lu mau ngomong apaan? Katanya ada lowongan di kantor CBE jadi kurir buat Bang Bowo, mau enggak? Oh gitu. Ya udah, lu tolong kasih tahu Bang Bowo ya. Ya udah Bang Bowonya panggilin. Orang dia enggak ada di rumah. Tadi sih katanya dia mau ke Pak RT nanyain kerjaan. Siapa tahu aja ada. Udah, Sur. Udah nih, Beh. Loh, kok pakai piring? Lah, masa pakai daun? Maksud gua, dibungkus. Gado-gadonya buat seojak. Malah, kirain buat Babe. Ya udah, Surti bungkusin. Sini, Wak. Sini, duduk sini. Sini duduk, cepetan, duduk. Lo, kalau Desa ngomong, lihat sini. Lo tahu dari mana kalau Cipto mau ninggalin Rasti, ha? Ya tahu dari Cipto lah, ngomong sendiri sama aku begitu. Alah, nggak bener. Itu hoak, ngerti gak lo? Lo nyebar-nyebarin hoak, gosip lo. Hoak gimana? Jelas-jelas Cipto ngomong sendiri sama aku. Nah, Cipto nyatanya gak ngomong kayak begitu, itu hoak, ngerti gak lo? Kamu dibilangin nggak percaya malah hoak, orang aku denger sendiri kok. Lo tahu nggak? Itu gara-gara hoak. Itu satu negara itu bisa hancur, ngerti gak lo? Lo pernah ngerti pelajaran sekolah gak? Sejarah, ngerti gak lo? Lo tahu kalau zaman dulu ada negara Henlaido itu hancur gara-gara hoak.
orang kayak lu itu nyebar-nyebarin gak bener. Ngerti gak lu? Negara Hinlai Do, berarti pas aku gak masuk apa ya? Tapi yang jelas aku jujur, ini Ijito ngomong ke aku begitu. Dia mau ninggalin Lastri, masa aku hoak. Alah! Lu hoak lu kayak gitu masih lu bila-bila. Hoak lagi, hoak lagi. Lu ngotot, lu gak ada dasarnya ngomong kayak gitu. Ya udah kalau nggak percaya, ayo kita cari Cipto, kita ngomong langsung. Lu ayo sekarang ayo. Ya ayo. Gua ayo. Ayo ya. berangkat. Ayo. Ayo nanti Cipto. Ayo. 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 Ayo jangan duduk aja ayo. Ya ayo. Lu ayo berdiri lo. Ya ayo. Assalamualaikum. Jak. Waalaikumsalam. Ada apaan nih? Ini ada titipan. Apaan ini? Gado-gado dari si Uyuy. Gado-gado ku Uyuy Surti kali, Be. Si Uyuy. Kagak ada, Be. Ojak udah dibeliin makanan sama si Pur. Kasih yang lain aja nih. Jak, lo terima aja. Ntar si Uyuy sedih lo. Ditolak. Tolak apaan nih? Gado-gadonya. Masa cintanya. Ya udah Ojak ambil lah. Lagian tadi dia udah ngasih nasi goreng, malah sekarang gado-gado. Wajar lah kan si Uyuy perhatian sama lu. Ya Jak. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.